6. Di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul fotosintesis. Tujuan diadakan praktikum kali ini yang pertama adalah untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya matahari dan klorofil. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, untuk membuktikan bahwa pengaruh warna serta suhu mempengaruhi proses fotosintesis. Yang kelima, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hasil proses fotosintesis. Mari kita mulai dan menyiapkan alat dan bahannya. Mari kita mulai dari menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita perlukan pada percobaan kali ini adalah air, botol, aluminium foil, gelas ukur, pinset, pipet, lugel, alkohol 70%, cawan, soda kue, termometer, sendok, pemanas atau bisa kompor dan lain sebagainya. Kemudian ada tanaman hidrilla serta tanaman hidup yang berklorofil. Mari kita mulai pada percobaan pertama. Pada percobaan pertama, hal yang harus kita lakukan pertama adalah memasukkan hidrilla ke dalam botol. Kemudian masukkan air ke dalam botol dan jangan sampai ada oksigen yang masuk ke dalam botol. Kemudian tutup dan balik botol, lalu letakkan di tempat yang teduh. Amati selama 3 menit. Amati gelembung-gelembung yang ada di dalam botol selama 3 menit, kemudian cek suhunya dan catat pada laporan. Setelah 3 menit, cek suhu dengan termometer, kemudian pindah botol ini ke tempat yang lebih terang dan terkena cahaya matahari langsung. Sebelum memindahkan botol ke cahaya matahari langsung, berikan soda kue sebanyak 1 sendok teh atau setengah sendok teh. Kemudian letakkan pada cahaya matahari secara langsung atau di tempat yang terang.
Kemudian balik dan letakkan di tempat yang terang. Amati selama 3 menit, jangan lupa mengecek suhu setelahnya. Amati gelembung-gelembung yang terjadi pada tanaman hidrilla. Selama 3 menit kemudian cek suhu dengan termometer seperti sebelumnya. Setelah 3 menit kemudian tambahkan plastik berwarna biru dan menghadap ke cahaya matahari secara langsung. Kemudian cek gelembung, hitung gelembung yang tercipta oleh tanaman hidrilla, kemudian catat serta cek suhu dengan termometer seperti sebelumnya. Posisi plastik menghadap ke arah cahaya matahari. Kemudian ganti warna plastik menjadi hijau. Dengan posisi plastik yang sama, kemudian amati gelembungnya. Kemudian ganti plastik selanjutnya. Ganti plastik berwarna merah, kemudian lakukan hal yang sama. Kemudian ganti plastik berwarna kuning dan amati selama 3 menit. Kemudian yang terakhir, ganti warna plastik berwarna ungu, kemudian amati gelembung yang tercipta. Setelah itu, catat pada laporan jumlah gelembung yang tercipta serta suhu yang ada pada air. Setelah percobaan satu selesai, maka kita akan melanjutkan pada percobaan yang kedua. Mari kita mulai percobaan yang kedua. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menutupi setengah bagian daun tanaman yang berklorofil menggunakan aluminium foil. Kemudian ditutup pada pagi hari dan bisa daunnya bisa dipetik pada sore hari atau siang hari. Kemudian buka daun yang telah ditutup tadi, kemudian rebus pada air sebanyak 300 ml yang telah dididihkan, dan saya di sini menggunakan panci pemanas untuk mendidihkan air. Setelah air mendidih, masukkan daun yang telah ditutupi oleh aluminium foil tadi dan direbus hingga layu. Mari kita tunggu hingga daun menjadi layu. Setelah daun layu, kemudian angkat menggunakan pinset, kemudian letakkan pada gelas ukur yang berisi alkohol 70%, kemudian rebus hingga alkohol mendidih, namun jangan direbus secara langsung, yaitu di atas air yang tadi dididihkan. Jadi bisa disanggah dengan pinset seperti ini. Kemudian rebus hingga air mendidih.
Kemudian angkat. Letakkan daun ke dalam cawan. Amati perbedaan warnanya, kemudian tetesi lugol sebanyak 10 tetes, usahakan merata ke semua bagian daun. Kemudian amati perbedaan warnanya. Jika terdapat perbedaan warna, maka akan membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan amilum. Tampak jelas perbedaan warna pada bagian daun. Daun akan berwarna biru kecoklatan dan bagian yang ditutupi aluminium lebih terang dibanding daun yang tidak ditutupi aluminium foil. Sekian dari praktikum kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.